Hai guys, selamat siang dari Tokyo. Sekarang kita mau makan siang dengan kakak ipar Jepang. Kita makan tempura. Nah, Hana-chan udah lama gak ketemu dengan tantenya, jadi agak malu-malu gitu tuh. Tuh, gak mau ngobrol tapi penasaran sama makanannya. Sorry ya, harus di voice over karena ada music. Menu pembuka adalah rumput laut di dalam dashi. Rasa dashinya agak asin. Oh ya, dashi itu kaldu. Tempuranya udah nyampe nih guys, mumpung masih hangat kita makan aja yuk. Ini kuahnya itu adalah kecap asin dan dicampur sama semacam daikon gitu. Lalu ini adalah sayur yang dibalur dengan tepung. Oh ya, tempura itu semua gorengan yang dipakai tepung gitu, tapi bukan bakwan ya. Paling senang ngelihat Hana-chan duduk anteng kayak begini makan sendiri, jadi kita bisa makan bareng. Nah, yang aku sumpitin itu adalah jentreng, adalah buah tin guys. Aneh banget ya, buah tin dijadiin tempura. Liatin nih ikannya digoreng, sirip ikannya juga masih ada tuh bentuknya. Satu hal yang paling menyenangkan lihat makanan Jepang adalah cantik-cantik bentuknya. Nah, ini kakak iparku, panggilnya Onesang. Kakak iparku ini sama Betty deh, sama Otosang. Sukanya makan, dan mereka kalau makan nasi banyak banget. Tapi kalau ukuran badan nih, dengan nasi yang mereka makan, mereka itu masih tergolong kurus, super kurus banget guys. Kalau yang ini guys, namanya miso soup. Miso soup terbuat dari dashi alias kaldu yang terbuat dari lumpur laut dan kulit ikan. Di dalam miso soup yang aku makan ini ada kerang-kerang kecil yang pastinya nggak bisa dimakan kulitnya. Kita udah selesai makan siang. Tadi kita makan tempura. Di dalam aku nggak bisa ngomong banyak karena nggak enak sama kakak ipar, dan juga di restorannya ada musik itu daripada kena copyright ya. Jadi aku nggak ngasuh di dalam. Secara semuanya sih makanannya lumayan enak, cuman untuk tempura yang terong agak terlalu berminyak ya. Dan juga mereka itu kayak goreng ke buah fig. Buah fig itu buah tin. Itu pertama kalinya aku nemuin buah tin digoreng dijadiin tempura.
Sekarang kita lagi ada di depan Tokyo Station, mau foto Hana-chan, foto ulang tahunnya yang kedua. Waktu Hana-chan ulang tahun yang pertama, kita ke Paris dan sekarang kita ada di Tokyo. Jadi fotonya di depan salah satu landmarknya Tokyo, yaitu Tokyo Station. Sehabis foto-fotoin Hana-chan, kita lanjut jalan-jalan ke daerah sekitarnya. Sekarang kita ada di salah satu mall buat ngopi. Tapi ngopinya nggak aku shoot. Jadi segini dulu ya guys. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe. Bye-bye.